こんにちは、神戸に来ています。今日はインドネシアからコミュニティラジオの関係の方々3人が来日をしています。イマムさんと、はい、スキマンさん、シナムさんです。インドネシアも地震や津波、火山の噴火など災害の多い国です。彼らは東北、神戸などを訪れ、震災から生まれたラジオ局と経験の交換をしました。防災とコミュニティラジオの役割について多くの気づきがありました。では、日本でですね、いくつかのラジオ局を回った3人にお話を伺いたいと思います。Okay. Yeah, my name is Imam Prakoso. I'm coming from Yogyakarta, Indonesia. Yeah, my purpose is visit to Japan is actually to visit several radio communities, radio community radio in Tohoku, especially emergency radio. Some of them become a community radio. And another thing is attend several seminars, one in Kyoto with Ryokoku University, one in with Osaka University, and another thing is JICA Kansai. So that's the purpose of my visit to Japan. Yeah, I have impressions when visited several community radio and emergency radio in Tohoku. One is lesson learned that I got from there is about the peoples who running radio stations. They have they are working from their the deepen of their heart. So it's why it is still running. Even some of them mentions about it is difficult after phase of emergency radio and become to the community radio because they don't have financial support. But I believe, sorry, if they work with community radio and they're working with their own heart, it should be solved. That's one. And the second one is there are a lot of special people like I met in Yamamoto town, Ringo Radio. I met the old man who ran the radio. The spirit of them is actually makes radio, community radio is sustainability. That's 2 point that I have impressions while my visit in Tohoku. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Saya Sinam M. Sutarno dari JRKI, Indonesian Community Radio Network. Kedatangan saya di sini bersama teman-teman, pertama yang berkunjung ke FMYY, mitra strategis kami. Kemudian juga berdiskusi dengan teman-teman radio komunitas di Jepang. Dan banyak hal yang kami dapat. Salah satu hal yang paling penting adalah keberadaan radio bencana di Jepang. Radio bencana secara regulasi belum ada di Indonesia dan harapannya nanti apa yang sudah kami dapat di sini akan kami kembangkan dan JRKI akan merencanakan bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendiskusikan radio bencana. Misalnya di Tohoku kemarin dan banyak peran-perannya dalam membantu masyarakat dalam penanganan bencana dan kemudian bangkit kembali kepada kehidupan yang normal. Nama saya Sugiman, saya dari Radio Komunitas Lintas Merapi Indonesia. Saya berkesan dengan radio yang ada di sini, terutama radio bencana yang di tempat saya di Indonesia belum ada. Tetapi mirip yang kami punya
ya di Indonesia bahwa di Indonesia juga ada radio-radio yang konsentrasi dengan bencana, tetapi itu sudah menjadi radio komunitas. Dan nanti kemudian kalau kami bisa mendorong pemerintah kami untuk juga konsentrasi pada radio bencana agar ke depan radio-radio di Indonesia itu yang bertempat di kawasan bencana itu sudah bisa merespon apa yang dilakukan oleh pemerintah, saling sinergi, saling membantu antar pemerintah dan radio komunitas. Di sini sudah berjalan seperti itu, tetapi di Indonesia belum.